apa kabar semua? Senang sekali saya ini Ayu Ningintis dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai akupuntur medik. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 36 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id Id Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini, narasumber kita yang cantik kembali hadir gitu ya, yaitu Dr. Vera Santi V.A.K. Beliau adalah dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu yuk dokter Vera yang sudah hadir di samping saya. Halo dokter Vera, apa kabar? Halo, baik. Kabarnya baik, Alhamdulillah ya. ya. Makin cantik aja nih dokter ya, kayak personil <laughs> girl band Korea gitu. dokter, hari ini apa rasanya kena akupuntur kali ya dok ya? Dokter, ini kan hari ini bahasa seputar akupuntur medik nih gitu ya. Kan banyak juga nih yang belum tahu kalau akupuntur medik itu katanya diadopsi gitu ya, Dok ya. Hmm. Dari pengobatan timur atau apa gitu ya. bener nggak sih terus kemudian diadopsi di artinya kedokteran barat diteliti secara apa ya medis, dicari evidence base-nya ini bener atau enggak dan pokoknya dicari tahu lah ya manfaatnya untuk kesehatan. Jadi sebenarnya pengertian dari akupuntur medik itu sendiri apa sih, Dokter? Silakan. Hmm. Uh, baik uh, akupuntur medik itu sendiri uh, merupakan adaptasi dari akupuntur klasik mm, nah akupuntur, akupuntur klasik, klasik tapi diteliti uh, apa menurut pengetahuan seperti anatomi, fisiologi, hmm. nah berdasarkan evidence-based medicine, hmm. jadi dia uh, memang adaptasi dari akupuntur klasik dasarnya, tapi kita uh, mencari bukti-bukti secara evidence-based. Hmm. Gitu. Akupuntur klasik, apalagi yeah. tuh kalau klasik kan kesalnya kesannya tuh ya jadul gitu sesuatu yang udah lewat lah ya lampau mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. maksudnya ini uh, mungkin bedanya apa ya akupuntur klasik itu sendiri dengan akupuntur medik, apa akupuntur modern? Jangan-jangan ya -jangan maksudnya apa nih supaya kita nggak salah persepsi juga dong. Nah, sebenarnya akupuntur medik itu memang dia ada buktinya. Jadi ada evidence-based medicine-nya, baru kita bisa menerapkan terapinya. Hmm. Uh, jadi akupunturnya itu sendiri merupakan uh, teknik pengobatan dengan menusukkan jarum ke titik akupuntur di permukaan tubuh. Hmm. Jadi itu. teknik pengobatan iya. yang menggunakan titik jam, jarum gitu ya. Iya. Kemudian ditusukan Tusukan di titik akupuntur di permukaan tubuh. Titik akupuntur. Jadi iya. di, di tubuh ini sebenarnya banyak titik akupuntur ya, Dok ya. Iya, betul. Ya kalau orang awam mungkin nggak begitu paham iya, ya titiknya iya. di mana aja kan dokter iya. yang mendalaminya begitu ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi akupuntur itu tujuannya memang untuk untuk alasan medik ya, Dok ya. Karena kan sering juga dengar ada yang untuk alasan nonmedik gitu ya. Iya. Estetik ya salah satunya iya. juga ya. Iya. Tapi kan Kali ini kita bahas akupuntur medik gitu ya. Jadi mm -hmm. untuk tujuan kesehatan, apa yang ingin berusaha dicapai dengan menusukkan tentu nggak sakit ya dok ya, mm -hmm. jarum ini ke, ke tubuhnya seseorang yang memang membutuhkan itu begitu dokter. Yeah. Tujuannya bagaimana? Uh, tujuannya sendiri sebenarnya akupuntur medik ini uh, bisa untuk menghilangkan beberapa penyakit, mm -hmm. terutama kita untuk nyeri, nah untuk kelainan saraf seperti bel palsy atau stroke. Mm -hmm nah itu kelainan metabolik juga bisa hmm, jadi itu. intinya untuk uh, sebenarnya mengatasi penyakit, penyakit gitu ya dok ya, ya? Mm -hmm. mengurangi keluhan atau mm -hmm. gejala intinya untuk uh, apa ya kualitas hidup si pasien jadi jauh lebih baik juga gitu yeah. ya dok ya yeah. tapi nggak semua penyakit bisa di akupuntur kan dok nggak mm, uh, semua nggak semua nah, gitu yeah. ya tapi tadi ini uh, seru banget deh jadi istilahnya tadi apa bisa jadi pengobatan utama, gitu ya? Hmm. Karena kan ada beberapa orang yang mungkin, ya, yang uh, ini masalah keyakinan juga, ya. Aku maunya uh, total aja di akupuntur dan gak ada pengobatan yang lain, gitu ya. Barangkali hmm. insya Allah nanti hasilnya jauh lebih baik, karena ini kan alami atau apa, gitu ya. Percayanya seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu, atau memang harus uh, dikomban? Intinya, ini tuh akupuntur tuh pendamping. Uh, pengobatan utama katakanlah ini kan soalnya penyakit kan biasanya harus ada obat minum mm. segala macam ini bagaimana dok pengertiannya? Nah itu mungkin tergantung penyakitnya. Mm. Jadi pertama kali kita menerima pasien mungkin kita anamnesa dulu awalnya mm -mm. Uh, pasiennya keluhannya seperti apa. Misalnya dia ada nyeri nyeri pada uh, belakang nyeri mm. pada punggung. Nah kita lihat dulu nyerinya berapa tingkat derajat nyerinya kan ada penilaian. Yeah. Nah kita lihat misalnya kalau penilaiannya ringan ada ringan sedang berat. Mm -hmm. Nah, kita lihat dulu fase uh, derajat uh, nyerinya. Terus kita lihat kalau memang pasiennya masih nyerinya sedang, pertama kali kita jangan lepas dulu obat analgetiknya, mm. obat pereda nyerinya. Jadi kita tambahin akupuntur dan ditambah obat pereda nyeri. Mm. Nah, setelah itu kita observasi kemudian kalau memang ada penurunan, kita coba kurangin dosis obatnya. Nanti lama kelamaan uh, si pasiennya akan merasa uh, dengan melepas obat apakah bisa dengan aku buntur aja. Nah itu kita atur lagi seperti hmm. itu. Tapi itu balik lagi berarti tergantung dari keluhan atau penyakitnya keluhan, apa, iya. terus reaksi. Pasiennya juga dok yeah, ya betul. terhadap pengobatan dan juga mungkin uh, konsul hasil konsultasi dengan dokter yang menanganinya ya pasti mm -hmm. menangani penyakit utamanya begitu ya dok ya yeah. hmm, mm -hmm. karena harus istilahnya nih harus satu tim gitu ya bareng mm -hmm. gitu ya, didiskusikan gitu ya uh, jadi tadi tujuannya tadi untuk mengurangi keluhan nyeri gitu mm -hmm. mengatasi berbagai macam penyakit nyeri tadi ya terutama yeah, ya terutama. karena nyeri itu yang sebenarnya tadi balik lagi tuh subjektif tapi Uh, bisa dinilai juga secara yeah. objektif juga, mm -hmm. gitu ya, dok, ya? Diukur, mm -hmm. begitu ya dok ya diukur begitu ya dok ya. Sebenarnya penyakit-penyakit apa aja kalau begitu? Karena tadi dokter bilang untuk saraf lah, untuk apa gitu. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas nih, biar lebih terfokus gitu ya. Penyakit apa aja sih yang uh, biasanya gitu ya mungkin berdasarkan praktek di lapangan dokter atasi dengan akupuntur medik ini. Gitu. Mungkin yang selama ini saya banyak tangani itu uh, penyakit nyeri ya, maksudnya mm -hmm. nyeri. Keluhan nyeri, Keluhan nyeri dari nyeri kepala, nyeri leher, nyeri punggung, hmm. nyeri kaki. Penyebabnya ya, macam-macam sih, ya, macem -macem, ya. ya. Tapi intinya adalah uh, ingin mengatasi si nyerinya ini yeah. gitu ya. Okay. Itu kalau ditusukkan itu apakah memang uh, nanti nyerinya jadi berkurang tuh prosesnya itu seperti apa? Walaupun nanti juga akan dijelaskan di segmen kedua sih. Mm -hmm. Tapi ini jadi apa ya? Gambaran sedikit dulu aja biar kita jadi oh dapat gambaran singkat. Ternyata ketika ditusukkan. Uh, nyerinya itu jadi berkurang tuh prosesnya bagaimana perjalanan atau apa ya istilahnya ya mekanisme iya, mekanisme nah, okay. itu sendiri. Nah sebenarnya dengan penusukan uh, jarum ke titik akupuntur itu dia bisa menyebabkan beberapa reaksi jaringan. Nah di situ nanti terjadi pelepasan istilahnya pelepasan mediator inflamasinya. Hmm. Nah itu dari situ nanti dibagi bisa ada efek lokalnya, mm -hmm. efek segmental, efek sentralnya. Oh, maca -maca. Nah itu, ayah. Nah dengan pengeluaran neurotransmitter itu dia akan menekan nyeri. Hmm. Nah tergantung nanti dia uh, penyakitnya apa. Misalnya kalau nyeri setempat uh, yang kita ambil efek lokalnya. Hmm. Jadi dia akan menahan nyeri, memblok uh, sensasi nyerinya. Jadi nyerinya akan berkurang. Hmm. Tadi ada kata-kata neurotransmitter gitu iya. ya. Jadi sebenarnya uh, mungkin persepsinya nyeri itu sendiri yang menciptakan itu otak gitu Jari ya. Jadi otak. Ya. Iya. Jadi ketika ditusukan tuh maksudnya supaya diperintahkan ke otak kalau iya. nyerinya itu tuh enggak nggak nyeri-nyeri banget. Apa ya maksudnya jadi diblok jadinya. Diblok gitu di bloknya, ya. Jadi lama-lama iya. keluhannya jadi agak berkurang. Iya. gitu maksudnya gitu, dok ya. Iya. Tapi harus perlu beberapa sesi kan dok untuk sampai benar-benar merasakan ini Kelihatan hasilnya atau dirasakan benar-benar oh ada pengaruhnya nih si aku ini. Uh, nah itu mungkin tergantung derajat nyerinya nanti kita observasi lagi. Diobservasi yeah, lagi okay. gitu ya. Nah ini uh, tadi balik lagi dok. Kalau dulu kan uh, anggapannya pengobatan apa tadi aku klasik itu kan mm -hmm. diadap diadaptasi ya dari yang tadi mm -hmm. timur yang ada keseimbangan Yin dan Yang gitu oh, ya. Yeah. Nah ini kan sejarahnya itu kita perlu tahu sedikit dok gitu kan. maksudnya apa sih sehingga ketika di Tusukan dengan jarum berusaha untuk mencapai, dicapai gitu keseimbangan yang mm. ada di tubuh ini begitu sehingga nyerinya itu jadi berkurang maksudnya bagaimana uh, itu? Sebenarnya gini mm. uh, dengan penusukan jarum itu kita sistemnya yang istilah yang ini yang mm -mm. itu dia homeostasis, maksudnya jadi apa itu, dia dong? menyeimbangkan jadi dia mm. akan memperbaiki misalnya memperbaiki yang rusak mm. di tubuh kita mm. Hmm, hmm. Jadi artinya ya yang balik lagi hmm. untuk keseimbangan tadi begitu okay. ya. yang kurang ditambah seperti itu. Oh, Oke okay. dokter ini seru banget deh. Tapi okay. kita tahan dulu sebentar. Nanti dilanjutkan lagi di segmen okay. selanjutnya. Nanti ada slide juga yang bisa dokter paparkan lebih detail lagi okay. ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.